Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Way Channel. Nah, pada kali ini saya silaturahmi lagi ke garasinya Sumber Waras Group atau Mustika Group atau SWP. Nah, ini ya, mau silaturahmi ke sini, ketemu sama Pak Priyo sekaligus nemenin ini nih. Bro. Nah, ini tonton juga di channelnya Syahrulmu di sini ya. Diculik. Ini garasinya Sumber Waras. Kata aku ini numpak iki deh. Sing ndi? Tampil beda. Oh, pensiun berarti. Itu pensiun itu, tampil beda. Nah. Ya, aku dulu kan naik yang warnanya silver yang lebih lawas sama yang itu. Iya. Akhirnya diajak ke sini ke garasi. Langsung ke garasi ini langsung. Nah, ini saya juga bareng ini Bakul Winglet. Nah, ini nanti ya di sini kalau yang mau pesen winglet hubungin aja Mas Dewa Bagus nih. Winglet-nya bagus-bagus, keren-keren. Nah, add juga Facebook-nya Sumber Waras Putra Lovers, SWP Lovers. Nah, saya juga ditemenin bareng ini nih. Nah, Miss Bottom. Ini main ke garasinya Sumber Waras. Oke. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Ini kondisi hujan deras dan kita sudah ditemenin sama wah ini Pak Priyo Natayoso. Nah, nanti medsosnya di sini. Wah. Pak Priyono Toyoso ini ya, ketemu lagi kita Pak. Wah ini silaturahmi kesini nggih Pak. Iya kondisinya hujan ini nggak apa-apa. Alhamdulillah Mas. Iya. Tuhan Yang Maha Esa itu membuat hujan itu berupa butiran kecil. Kalau sebesar bola pingpong atau bola tenis. Bayangkan kerusakan yang ditimbulkan. Nah. Itu aja kita sering ngeluh kok malah hujan kok hujan. Padahal sudah Tuhan Yang Maha Esa itu Gusti Allah itu sudah luar biasa loh. Kecil-kecil kena muka nggak apa-apa. Coba kalau sebesar ini, hujan ini jatuh dari berapa ketinggian kaki? Biasanya bisa hancur itu. Ini Pak Priyo ini juga orangnya sangat memotivasi kita semua ini. Banyak kata-kata lucu-lucu, tapi wah sangat memotivasi sekali dari beliau ini. Makanya saya kadang-kadang tidak setuju kalau ada orang yang kok malah hujan kok begini. Udahlah, ada hal kecil yang besar yang harus kita syukuri. Yang kecil bentuknya itu aja. Itu sudah dirahasiakan loh. Iya benar Pak. Kok kalau semuanya jatuh tiba-tiba dari langit dengan tidak bentuk butiran, hancur kita. Dilanda hujan. Dengan Mas siapa Mas? Mas Inggih, ini Mas Inggih. Ini krunya Si Boy, 69 Si Boy. Ini jurusan Jogja Semarang, tapi untuk saat ini startnya dari Magelang dulu, dibagi. Dibagi. Ini dari Magelangnya jam berapa, Mas? Jam 9 ya? Jam 9 dari Semarang. Semarangnya jam 12 ya, Pak? Jam 12 kurang 10. Nah, ini 16.69 Si Boy. Nah, itu yang tengah tuh. Yang merah tuh. Wah, nganteng ini. Naik yang itu. Kapan-kapan kita, oke? Meneduh kita. Penasaran saat ini. Sebenarnya apa? Nah, ini kita sekarang di garasi bus pariwisatanya
setelah sebelumnya di garasi yang bumel atau sampingnya ini ya satu lokasi, cuma bedanya itu tuh tembok itu. Ini melipir-melipir hujan-hujan. Ini bodinya keren-keren banget, asli. Kaca satu. Moro Dadi yang Mercy ada, yang Hino ada. Kalau yang ini, iki apa? Ini RK8. R260. Ya. R260. Terus pokoknya jajaran-jajaran spesialis Moro Dadi. Wah, jangan tanya kekuatan bodinya seperti apa ya. Pastinya benar-benar kuat banget kalau Moro Dadi. Ya. Orang suarane. Rono suarane. Rono suarane. Benar-benar kuat kalau Moro Dadi. Sini hujan terus. Kita nggak bisa keliling-keliling lebih. Ya, banyak itu, lagi. Intensitasnya udah berkurang, semoga cepat reda. Anggo payung, Rul. Ya, ya, ya. Kowe wae. Gak apa-apa, pe keliling-keliling oh. Kontenku mung ngene tok ae. Ya ora to, kudune mayung. Heeh. Iya. Sumber Waras Putra. Ini bodinya belakangnya yang model apa ya? Oh, Jebus 2. Moro Dadi. Ini Mercy. Mercy 1526 sepertinya. Coba kita lihat dulu. Ini nomor urutnya juga urut ini. 005, 006. Oh iya. Ini 1526 ini. Mercy. Tapi ganteng-ganteng ya. Iya. Winglet by Dewa Bagus. Winglet by Dewa Bagus nih. Keren. Jadi Hino, heh, kamu jangan hujan-hujanan, nanti kamu sakit loh. Mas jomblo loro, serauna sing ngopeni. Nah, itu tuh ada yang Trisakti Marco Polo juga, terus ada yang Setranya, juga ada beberapa bus yang persiapan untuk dibuat bumel, dan ada juga yang pensiun. F8000. Oh, itu nutup, Pak. Yang Pak, itu, Pak. Tidur Jogja itu. Tidur Jogja. Oh, karya jas. Ya, ini Magelang dilanda hujan terus-menerus ya. Kita tadi udah pamitan sama Pak Priyo sama teman-teman dari Sumber Waras Mustika Group. Ya, garasinya kondisinya hujan deras. Ada truk Mercy 917 juga. Ya, kalau yang mau nyewa bis pariwisatanya Sumber Waras Putra, langsung datang aja ke garasi. Oke. Ini terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, enak.